Ada yang apa lama? Ma, Oma. Ma, Oma. Una, ni bekal ke sekolah. RM1 ni belilah apa yang patut. Terima kasih, Mak. Di sekolah tu belajar rajin-rajin. Rupanya ni lepas sekolah. Bagus belajar tu, jangan bermain. Pak, ini orang miskin. Kamu tak boleh makan tambahan kah? Taklah. Cukup sekedar ini saja. Saya kan orang miskin. Saya ada 2 telur, makan 1. Terima kasih. Budi baik kamu akan saya kenang selamanya. Makan nanti, bekasnya simpan di tempat yang disediakan. Makanlah makan. Mak, saya nak ke sekolah sekarang ni. Nah, ini bekal ke sekolah. Okey. Mak. Ini belanja untuk hari ini. Tak payahlah, Mak. Terima kasih. Mak simpanlah duit itu dalam tabung untuk saya ke universiti nanti. Mak, ini duit kemarin. Sebab saya kena bagi renti di sekolah. Apa tu renti? Saya pun tak tahu, Mak. Tanyalah cikgu di sekolah. Bapak harap kamu jadi anak yang baik dan dapat masuk ke universiti. Anak kita ni
Aku bagi dia tadi duit, kan? Misalkan dia suruh simpan di tabung. Dia mau masuk universiti. Buat kan dana tabung. Baiklah. Yang dikurniakan dari Ilahi. Saya nak tanya ni, betulkah anak saya si Aslam dapat makanan percuma? Apa itu tu? RMT? Apa tu RMT tu? Ya betul. RMT itu ialah rancangan makanan tambahan sekolah untuk pelajar yang miskin. Kami sudah merujuk data SMM bahawa ternyata anak kakak telah mendapat rancangan makanan tambahan sekolah. Jadi betul ni anak saya ni dapat. Oh, patutlah kalau dia pergi sekolah, kakak kasih dia RM2. Dia selalu nak guna duit tu. Dia suka ditabung. Rupanya dia dapat makanan percuma. Ya anak, kakak dapat rancangan makanan tambahan sekolah. Okay. Jadi kalau cikgu ada nak kita salah, cikgu tegurlah dia cikgu. Jadi tengok-tengoklah nasib cikgu. Terima kasih cikgu.